Assalamualaikum. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan selalu dilimpahkan rezeki. Amin. Oke, hari ini di hari Minggu, rutinitas kita biasa menyetrika pakaian sekolah anak-anak dan pakaian kerja suami ya. Jadi ini tuh rutinitas rutin pasti ya, wajib setiap hari Minggu full nyetrika untuk pakaian sekolah anak-anak selama dari Senin sampai Sabtu ya guys. Jadi wajib dilakuin, nggak bisa di skip deh yang kegiatan ini juga. Tapi untungnya cuma sekali seminggu ya guys. Kalau aku tuh mungkin beda dari kalian. Kalau aku pakaian hari-hari tuh nggak aku setrika guys, kecuali yang misalnya untuk acara atau baju-baju tertentu aja yang disetrika. Jadi kalau untuk pakaian hari-hari enggak sih. Aduh, kayaknya nggak sanggup gitu. Udah kerjaan rumah banyak banget yang lain. Ini juga disambil ya guys, sambil jaga toko. Oke, dilanjut ya. Kalau zaman dulu emang semua baju tuh main setrika guys, pas anak satu gitu, semua disetrika. Giliran udah anak dua, apalagi sekarang udah tiga, aduh nggak sanggup angkat tangan soalnya. Lumayan sebenarnya tangan sih nggak capek, cuman pinggang itu yang nggak kuat. Kalau kalian gimana guys, masih setrika semua nggak sampai sekarang? Kalau aku sih yakin kalau yang masih anaknya satu masih kuat mungkin ya, dan ku acungi jempol kalau yang udah anak dua tiga masih setrika semua. Hebat kalian. Tapi sekarang agak enak sih ya guys ya, udah ada laundry yang udah langsung setrika gitu, jadi ya lebih memudahkan lah bagi ibu-ibu rumah tangga yang riwah dengan kerjaannya ya. Cuman ibaratnya kita tinggal sediakan cuannya aja guys. Tapi kalau aku tetap tim setrika yang hanya pakaian penting ya guys. Aduh, kalau untuk pakaian hari-hari enggak dulu, jiwa malasku lebih meronta-ronta guys kalau untuk setrika semua. Ini tuh kerjaan lain udah kelar ya guys, kayak nyuci baju, nyuci piring, udah selesai semua. Benar-benar tinggal setrika aja lagi. Jadi ntar sore tinggal angkat jemuran, lipat kembali. Ya kerjaan ibu rumah tangga gitulah, yang diulang itu aja terus. Jadi tetap aja kita harus semangat. Oke, setrikannya udah mau selesai. Video kita cukup sampai di sini dulu untuk kali ini ya, guys. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum. Bye bye. Jangan lupa tetap semangat ya, guys. Jadi ibu rumah tangga nggak menutup kita harus tetap bahagia dan semangat. Oke. Salam sayang selalu untuk semua ibu rumah tangga di dunia. Bye bye.